Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaihi al-kitaba wa lam yaj'alhu wajha. Kayfa yunzir ba'sa syai'in ila al-qawmi wa syurul mu'minin. Alladzina ya'maluna as-solihati lahum ajrun hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan hadirat jemaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menemui sebagai ahli Quran. Ahli Quran itu bukan hanya orang yang hafal Al-Quran saja. Bahkan sebagian ulama menyebutkan yang disebut ahlul Quran itu adalah yang diutamakan memang yang hafal Al-Quran. Tetapi yang disebut kategori ahlul Quran adalah dia yang hafal beberapa ayat, tetapi dia mengamalkannya. Di dalam sejarahnya, bahwasanya ada seorang sahabat yang menjadi guru untuk para sahabat yang lain, yang mana diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab ke daerah Kufah. Beliau bernama Abdullah bin Mas'ud, yang mana mengajarkan Al-Quran, mengajarkan cara menghafal Al-Quran, mengajarkan cara membaca Al-Quran, dan bahkan mengajarkan cara bagaimana memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Sampai Abdullah bin Mas'ud ini menjadi sahabat yang begitu terkenal di kalangan sahabat dan menjadi guru Al-Quran di daerah yang bernama Kufah, yang mana kita kenal dulu dengan sebutan Persia dan ibukotanya adalah Kufah, antara Irak dan Iran. Yang mana kita tahu bahwasannya yang namanya Irak ini terkenal dengan ulama fikih yang terkenal adalah Imam Abu Hanifah, atau kita kenal dengan Imam Hanafi. Ilmunya banyak dan yang lainnya. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud kembali ke Madinah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan Utsman menanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau kembali ke Madinah sedangkan di Kufah tugasmu adalah mengajarkan Al-Quran?" Yuk, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan Kufah kalau misalkan aku belum mencetak orang-orang yang sama seperti diriku." Yaitu sudah pasti hafal khatam Al-Quran, bisa baca Al-Quran dengan fasih secara tartil tahsinnya, kemudian mengamalkan. Tetapi aku ingin mengutarakan kepada wahai Utsman, ada ungkapan Abdullah bin Mas'ud yang menjadi perenungan buat kita. Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti ini, "Wahai Utsman, pada generasiku, yaitu pada zaman kita ini," kata Abdullah bin Mas'ud, "banyak orang yang sulit membaca dan banyak orang yang sulit menghafal Al-Quran. Tetapi mereka mudah mengamalkan Al-Quran. Tetapi nanti akan datang suatu zaman," kata Abdullah bin Mas'ud, "generasi setelahku, orang-orangnya gemar membaca Al-Quran, orang-orangnya gemar menghafal Al-Quran, bahkan khatam Al-Quran sampai beberapa kali, tetapi mereka sedikit yang mengamalkan Al-Quran." Ini sebagai renungan buat kita, bahwasanya pada zaman
sahabat yang disebut yatlu alaihi, membaca Al-Qur'an itu sudah satu paket, sudah pasti membaca, sudah pasti hafal, sudah pasti hafal, sudah pasti memahami, dan sudah pasti yang namanya mengamalkan. Itu yang disebut dengan kala yatlu. Maka kebanyakan sekarang artinya orang terlalu mengkhususkan kalimat membaca, ya sudah membaca saja. Hatam ya sudah hatam saja. Tetapi konsepnya saya yakin, mungkin ini perenungan buat saya pribadi dan untuk kita semuanya, bahwasannya kadang-kadang kita bisa hatam dalam bulan Ramadan ini bisa sampai 2-3 bahkan sampai puluhan kali. Tetapi berapa ayat yang pernah kita pahami dan berapa ayat yang pernah kita amalkan? Ini adalah prediksi yang diprediksikan oleh Abdullah bin Mas'ud dan PR untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, para hadirin al-ikhwah fillah yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil ayat yang mungkin kita pahami bahwasannya maknanya mungkin sering terucapkan di dalam sholat fardu. Berapa rakaat kita melaksanakan sholat fardu dalam satu hari? Tujuh belas. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat, dijumlahkan menjadi 17 rakaat. Dan kalimatnya selalu akan kita sebutkan, kalimatnya ayat 6 dan ayat 7 surat Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim. Yang mana arti secara ada di departemen agamanya adalah tunjukilah atau bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Itu arti secara bahasanya. Tetapi kalau konotasinya yang kita sebutkan di dalam kehidupan kita adalah, ya Allah, kalau kita butuh yang namanya solusi dalam berbisnis, ya Allah berikanlah bagaimana tata cara berbisnis yang baik ala Rasulullah atau dengan ajaran seperti yang Engkau ajarkan, ya Allah. Kalau mencari jodoh, ya Allah berikanlah aku jodoh yang terbaik. Kalau kita mendirikan yang namanya suatu pendidikan, ya Allah berikanlah pendidikan yang terbaik. Kalau kita mencari rezeki, ya Allah berikanlah rezeki yang berkah dan diridhoi oleh Engkau, ya Allah. Itu kalimat ihdinash shiratal mustaqim. Kemudian disebutkan oleh Allah ayat selanjutnya, bagaimana solusi yang Allah berikan kepada kita? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ini menunjukkan kepada kita, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Mau aku berikan kepada engkau jalan yang lurus atau solusi yang terbaik, yaitu jalan yang telah kami berikan kepada orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu telah Allah berikan nikmat. Siapa? Orang-orang terdahulu yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim, disebutkan penafsiran Quran surat Al-Fatihah ayat 7 ini dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Siapa orang-orang yang sukses yang harus kita contoh? Disebutkan dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasul. Siapa orang-orang sukses yang harus kita contoh, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kemudian faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, yang mana mereka telah diberikan kesuksesan, mereka telah diberikan kenikmatan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin mencontoh orang-orang sukses, harus mencontoh orang-orang yang telah lalu, yang mana mereka wafat dalam keadaan usul khatimah. Sekalipun ustaz, sekalipun ulama yang namanya hidup sampai saat ini, hakikatnya mereka masih memperjuangkan bagaimana wafat dalam keadaan usul khatimah. Sedangkan ulama-ulama terdahulu, sedangkan para nabi terdahulu, sedangkan orang-orang soleh terdahulu adalah mereka ketika wafat sudah dalam keadaan usul khatimah. Makanya kata Allah, siapa yang harus kita contoh yang telah aku berikan kesuksesan, kata Allah? Minan nabiyyin, contohlah kepada para nabi. Contoh Nabi Ayub
yang mana ia sukses dalam memberikan kesabaran di dalam menghadapi ujian. Satu saja contohnya Bapak Ibu sekalian, Nabi Ayub disebutkan bahwasannya dalam sejarahnya Nabi Ayub adalah orang terkaya pada zamannya. Kemudian Nabi Ayub mempunyai yang namanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dianugerahi 12 orang anak yang soleh. Kemudian Nabi Ayub dianugerahi istri-istri yang solehah. Kemudian Nabi Ayub juga dianugerahi pada waktu itu belum pernah terkena penyakit sebelum diuji oleh Allah. Tetapi kalimatnya adalah apa? Ketika Allah memuji hambanya, berarti itu tandanya sayang terhadap hambanya. Nabi Ayub diuji dengan 3 hari, tetapi 3 hari itu menjadikan Nabi Ayub semakin bersyukur dan semakin bersabar, sampai gelarnya menjadi Abdus Sabur. Apa di hari pertama Allah jatuhkan Nabi Ayub semiskin-miskinnya, yang awalnya terkaya jatuh jadi semiskin-miskinnya. Kemudian di hari kedua Nabi Ayub diuji oleh Allah, ke-12 orang anaknya yang saleh semuanya wafat dalam keadaan atau dalam waktu yang seketika. Disebutkan dalam sebagian ahli sejarah bahwasanya anak-anak Nabi Ayub itu wafat terkena runtuhan bangunan dan wafat pada waktu itu seketika. Kemudian di hari ketiga Nabi Ayub diberikan penyakit, yang mana penyakitnya ini disebutkan bukan penyakit kulit, bukan penyakit kusta, tetapi penyakit parah yang khusus diberikan kepada Nabi Ayub, yang belum pernah diderita oleh orang sebelum Nabi Ayub dan belum pernah diderita oleh orang setelah Nabi Ayub. Berarti penyakit parah yang khusus diberikan kepada Nabi Ayub. Jawaban Nabi Ayub, apakah Nabi Ayub mengeluh? Tidak. Bahkan Nabi Ayub berdoa seperti ini, ya Allah, kalau misalkan yang namanya kekayaanku menjadikan kulalai kepadamu, ambil ya Allah. Bahkan kalau misalkan anak-anakku menjadikan kulalai kepadamu, ambil ya Allah. Dan kalau misalkan yang namanya penyakitku ini menjadikan aku semakin bertakwa kepadamu ya Allah, maka perlamalah penyakitku ini. Sehingga Nabi Ayub digoda oleh setan, dan setan tidak berhasil. Karena kenapa? Karena Nabi Ayub meyakini dunia ini sebagai tempat untuk meninggal, bukan sebagai tempat tinggal. Tetapi ada kisah yang menarik Bapak Ibu sekalian, bahwasannya ketika digoda istri yang pertama yang masih setia menjaga Nabi Ayub, meladeni Nabi Ayub, ada diskusi yang begitu menarik. Apa? Antara istri dan Nabi Ayub. Diskusinya seperti ini. Istrinya berkata kepada Nabi Ayub, wahai suami, wahai, engkau seorang nabi, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah orang yang Allah percaya diutus untuk menjalankan risalah Allah. Tidak mungkin Allah tidak mendengarkan doa, karena Allah As-Sami Maha Mendengar. Maka mintalah kepada Allah agar diringankan saja penyakitmu ini. Sekali lagi, hanya diringankan saja, Allah akan mendengarkan doa. Apa jawaban Nabi Ayub? Sambil mengelus wajah istrinya, sampai membelai rambut istrinya, dan sambil tersenyum padahal begitu sakit yang diberikan oleh Nabi Ayub. Dan dia mengatakan, wahai istriku, berapa lama kita diuji oleh Allah? Jawaban istrinya adalah, baru 7 tahun. Berapa lama kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Sudah 20 tahun. Apa jawaban Nabi Ayub? Aku malu meminta kepada Allah, karena ujianku dan ujian kita belum mencapai 20 tahun. Nanti kalau sudah 20 tahun, aku akan meminta kepada Allah agar diringankan dari penyakitku ini. Coba bayangkan, Pak, seorang nabi masih merasa malu meminta kepada Allah, karena kenapa? Ujiannya belum sebanding dengan kebahagiaannya. Kita nabi bukan, kita presiden bukan, kita ulama bukan, tetapi apa? Selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, baru 1 hari ini saja, atau dengan COVID-19 saja, sudah banyak mengeluh, tapi jarang dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam ayatnya, ketika disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 83, bagaimana kronologis Nabi Ayub berdoa kepada Allah? Idza nada rabbahu anni massaniya dhur. Ingatlah ketika Nabi Ayub berdoa. Sekali lagi, kronologisnya Nabi Ayub berdoa bukan langsung berdoa, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, bukan. Tetapi diujinya ketika Nabi Ayub sedang sholat, dia merasa kehusuannya terganggu oleh penyakitnya. Sehingga bahasanya, ya Allah, kalau misalkan penyakitku ini menjadikanku semakin bertakwa kepadamu, perlama ya Allah, tapi aku tidak.
tidak ridho kalau misalkan kehusyuan sholatku engkau ambil ya Allah. Karena mungkin ini yang hanya tersisa dari diriku, yang aku tidak ridho kalau khusyuk dalam sholatku engkau ambil ya Allah. Berarti Nabi Ayub meminta kepada Allah bukan ingin disembuhkan, tapi ingin khusyuk dalam sholat. Maka kalimatnya apa? Di dalam ayat selanjutnya, fastajabana lahu fakashafna anhu min qur. Maka Allah langsung melenyapkan penyakit Nabi Ayub dan menghilangkannya. Kemudian disebutkan dalam kitab Bidayah Wahyu bahwasanya Nabi Ayub dianugerahi harta yang dulunya orang kaya, maka dianugerahi 7 kali lipat hartanya lebih banyak dari harta sebelumnya. Dan ke-12 orang anaknya yang ditinggalkan oleh anaknya, Nabi Ayub dianugerahi 24 orang anak keturunan. Sekarang sebagai renungan, banyak orang yang hafal Al-Quran, banyak orang yang hatam Al-Quran, banyak orang yang membaca Al-Quran, konotasinya sedikit yang mengamalkan. Karena kenapa? Mungkin kita tidak memahami Al-Quran, karena Al-Quran yang sebenarnya Islam itu adalah tidak cukup orang tahu, tidak cukup orang memahami, tetapi Islam itu harus dirasakan, karena orang yang merasa itu sudah pasti tahu dan memahami. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atas kekurangan yang lebihnya dari Allah, yang kurangnya dari kesalahan saya pribadi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.